FM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua penonton dan murid-murid berada dalam kesihatan yang baik dan sentiasa menjaga kebersihan diri, okey? Baik, murid-murid, hari ini murid-murid akan bersama-sama dengan cikgu, Cikgu Muhammad Fazli bin Ahmad, Guru Bimbingan dan Kaunseling Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam, Selangor, dalam slot kaunselor anda di TV KPM. Cikgu nak cerita tentang ciri-ciri pelajar cemerlang. Okey, baik. Bila bercerita tentang pelajar cemerlang ni murid-murid, ini adalah impian semua orang. Semua orang ataupun semua murid-murid nak jadi pelajar cemerlang. Siapa yang tak nak jadi cemerlang kan? Sebab cemerlang inilah nanti yang dikatakan, yang dikatakan akan menentukan kejayaan diri kita nanti kan. Jadi memanglah impian nak jadi pelajar cemerlang, nak jadi murid-murid yang cemerlang ini adalah impian semua orang yang belajar. Okey, bukan saja murid-murid tetapi juga sesiapa saja yang dalam alam belajar. Okey, jadi cikgu nak ceritakan kepada murid-murid hari ini tentang ciri-ciri pelajar cemerlang ataupun ciri-ciri murid yang cemerlang. Okey, baik. Jadi bila nak cerita pasal cemerlang ni murid-murid, memanglah yang pertama sekali, yang pertama sekali kita kena tengok dan kena nilai adalah moral dan akhlak yang baik. Okey, yang ni makna kata para para pelajar ataupun murid-murid, kalau katakan nak jadi pelajar yang cemerlang ini, kita kena ada akhlak yang baik, kena ada moral yang tinggi. Kerana apabila kita menuntut ilmu, perkara yang sangat penting adalah adab. Yang ni bila kita ni ada adab yang baik, adab yang sopan, menghormati guru dan sebagainya, murid-murid, ilmu yang akan disampaikan itu nanti insya-Allah lebih mudah kita nak dapat. Kerana apa? Kita mendapat keberkatan daripada ilmu yang akan diberikan oleh guru ataupun ilmu yang akan disampaikan oleh guru. Kalaulah kata kita ni pelajar yang tak baik ataupun pelajar yang ataupun murid-murid yang mungkin nakal dalam kelas, macam mana kita nak dapat ilmu yang cikgu nak bagi? Mungkin kita ni jadi jadi pelajar ataupun jadi murid-murid yang sentiasa dimarahi oleh guru. Maka ilmu yang nak disampaikan oleh guru itu nanti tak berkat dan sebagainya. Itulah kita kata pentingnya menjaga adab ataupun menjaga akhlak yang baik apabila kita berhadapan dengan guru. Kita kena tumpukan sepenuh perhatian di dalam kelas ataupun di dalam pelajaran kita. Okey. Baik. Cikgu, sekarang ini kita tak masuk kelas. Kita hanya duduk di rumah. Yang ini lagi satu cabaran sebenarnya. Apabila kita belajar di rumah secara PDPR ini, macam mana kita nak menumpukan perhatian dalam pelajaran? Okey, baik. Sekarang ini kita ada banyak, persekitaran kita ni ada banyak gangguan. Kita ada TV, kita ada smartphone, kita ada handphone, ada komputer dan sebagainya. Apabila kita belajar, cikgu akan kongsikan beberapa ciri mengenai macam mana nak dapatkan tumpuan ataupun perhatian dalam pelajaran sewaktu kita belajar dengan banyak gangguan kat tepi-tepi ni kan. Okey. Baik, yang pertama, kita kena cari tempat belajar yang sesuai. Ini kena cari tempat belajar yang sesuai lah. Kalau kat rumah kita tu, kita biasa belajar dalam bilik, adakah bilik tidur? Bilik tidur adakah bilik tidur itu sesuai untuk kita belajar? Mungkin tak sesuai. Jadi para pelajar ataupun murid-murid, kena cari tempat yang sesuai untuk kita belajar supaya kita dapat tumpukan perhatian sepenuhnya semasa kita belajar. Baik. Selepas itu, kita kena juga sediakan semua bahan yang kita nak belajar pada hari tersebut sebelum kita mulakan pembelajaran. Sebelum kita mulakan pembelajaran. Baik. Sebab nanti bila kita tengah belajar, contohnya cikgu tengah mengajar, cikgu tengah mengajar, tiba-tiba pen tak adalah, kertas tak adalah, pensel tak adalah, barulah kita nak cari dan sebagainya, itu adalah mengganggu. Jadi dia akan mengurangkan tumpuan kita terhadap pelajaran, okey, ataupun terhadap pengajaran oleh guru. Kemudian yang ketiga, kita kena cari juga kawan belajar, okey. Cari kawan belajar. Kawan belajar ni walaupun sekarang ni yalah cikgu, sekarang kita tak boleh keluar rumah, macam mana kita nak cari kawan belajar? Baik, kawan belajar ni kita boleh juga hubungi melalui WhatsApp, melalui Telegram dan sebagainya. Jadi semasa kita belajar itu, kita kena cari juga kawan untuk kita belajar ataupun untuk kita, apa orang kata, untuk kita lebih menumpukan perhatian terhadap pelajaran kita. Baik. Semasa kita belajar juga,
antara cara kita nak menumpukan perhatian adalah kita kena ada juga makanan-makanan ataupun snack-snack yang sesuai. Bukanlah makna kata makanan-makanan yang tidak sihat. Ya? Jangan. Kena pilihlah mungkin ke kacang-kacang kan? Ataupun air yang sesuai. Jangan pula minum air berkarbonat, air yang tak sihat. Nanti menjadikan kita lebih tak sihat dan sebagainya. Kita lebih baik kita minum air kosong. Tetapi apabila kita nak menumpukan pelajaran dalam perhatian dalam pelajaran kita tu, kita kena ada juga makanan-makanan sedikitlah, makanan-makanan yang ringan supaya sambil kita belajar tu kita dapat makan ataupun kita dapat minum supaya fokus kita terus kekal dalam pelajaran itu. Baik. Murid-murid, semasa kita belajar juga kalau kita nak dapat tumpuan, kita kena juga ambil masa untuk berehat. Sebab kita ni bila duduk kat rumah PDPR contohnya kita terlalu lama duduk di hadapan komputer. Jadi selepas beberapa minit, mungkin selepas 45 minit, pelajar boleh rehat lebih kurang 10 minit. Belajar 45 minit, rehatlah 10 minit. Rehat ni dalam banyak keadaan lah. Mungkin boleh bangun sekejap, gerak-gerakkan tangan dan sebagainya. Okey? Tapi kena ingat 10 minit je. Kalau lebih 10 minit, nanti dia dah jadi malas nak sambung belajar pula. Kena ingat tu. Kemudian, sewaktu belajar, para pelajar atau murid-murid, sewaktu belajar, kena rangsang sentiasa motivasi diri ini. Motivasi diri. Okey? Makna kata, sedang kamu belajar tu tiba-tiba datang rasa malas. Bila datang je rasa malas, kena cakap pada diri, kamu kena belajar. Awak kena belajar supaya awak berjaya nanti. Kena rangsang macam tu. Kadang-kadang apabila kita terlalu lama belajar ni, kita punya tumpuan hilang. Apabila tumpuan hilang, kita kena rangsang balik motivasi kita supaya semangat itu datang balik. Kalau kamu malas belajar, kalau kamu tak belajar bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran ini, mungkin kamu tak boleh capai cita-cita yang kamu nak. Dan untuk menumpukan perhatian dalam pelajaran ini, buatlah nota-nota yang menarik. Gunakan warna-warna yang sesuai. Buat nota yang cantik supaya apa yang kamu belajar, kamu dapat baca semula dan seterusnya menjadi apa orang kata, menjadi nota yang menarik dan seterusnya boleh dibaca semula untuk kamu buat ulang kaji. Untuk para pelajar ataupun murid-murid, buat ulang kaji. Jadi yang ini murid-murid kena ingat bahawa kalau nak jadi pelajar yang cemerlang, kena sentiasa tumpukan perhatian dalam pelajaran. Bagaimana? Itulah cara-cara yang cikgu telah sebutkan tadi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nak jadi pelajar yang cemerlang, nak jadi murid-murid yang cemerlang, murid-murid perlu mengulang kaji pelajaran. Yang ni tak boleh buat apalah. Bukan setakat cukup dengan apa yang cikgu ajar, murid-murid perlu buat ulang kaji. Kerana apa? Cikgu nak kongsikan kat sini. Kalau kita belajar, kalau kita belajar, kita cuma membaca. Hanya 10% sahaja yang kita ingat. Baca ni maksudnya, kalau kita belajar tu kita study je. Mungkin hanya 10% sahaja yang kita ingat. Kita akan ingat 20% apa yang kita dengar. Kalau kita belajar ni, kita dengar suara cikgu, mungkin kita akan lebih ingat, tapi hanya sekadar 20% saja. Okey, kita akan ingat 50% apabila kita dengar dan kita tengok. Contohnya kita tengok cikgu sedang mengajar. Jadi kita akan ingat 50%. Baik, kita pula akan ingat 70% setelah apa yang kita belajar itu kita cakapkan semula. Kita buat pembentangan. Maknanya kata ada lebih banyak yang kita ingat. 70%. Dan murid-murid, kita akan ingat lebih daripada 90% setelah kita praktikkan. Makna kata praktik ni ialah kita buat ulang kaji dan juga latihan. Ini ada pakar yang bercakap lah. Cikgu kongsikan kepada murid-murid. Jadi pentingnya bila kita buat ulang kaji mata pelajaran ini, kita buat ulang kaji pelajaran-pelajaran ini, kita akan lebih ingat sebab kita dah praktik. Okey, kita dah praktik. Makna kata kita buat ulang kaji, kita buat latihan, akan lebih banyak perkara yang kita ingat dalam satu-satu mata pelajaran itu. Jadi murid-murid nak pilih yang mana? Kita kena pilih yang paling banyaklah yang kita kena ingat kan. Jadi dengan cara kita membuat ulang kaji tu, makna kata pelajaran kita tu ataupun subjek yang kita belajar itu akan menjadi lebih mudah untuk kita ingat dan seterusnya boleh membantu kita untuk menjadi pelajar ataupun murid yang cemerlang. Yang keempat, kita perlu juga aktif dalam co-curriculum.
Ha, ni cikgu, apa ni cikgu? Kalau nak jadi pelajar cemerlang kena aktif kurikulum. Ya, betul. Kalau murid-murid nak jadi pelajar yang cemerlang, murid-murid kena aktif dalam kurikulum. Kenapa? Ini cikgu nak terangkan. Baik, dengan adanya aktiviti kurikulum, murid-murid boleh mengisi masa kosong. Contohnya waktu petang apabila ada aktiviti kurikulum, murid-murid tidak akan membazirkan masa. Boleh hadir ke aktiviti kurikulum. Okey? Dan seterusnya boleh mengisi masa lapang. Jadi tak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ini terbaik. Jadi kalau kita aktif dalam kurikulum, kita boleh jadi murid-murid yang cemerlang. Okey? Selain itu, aktiviti kurikulum ini juga boleh menambah ilmu pengetahuan. Sebagai contoh kan, kalau kita masuk kelab dan persatuan, kita ada perkhemahan. Daripada kita tak tahu macam mana nak memasang khemah, kita dah pandai nak pasang khemah. Daripada kita tak tahu macam mana kita nak hidup di dalam hutan, kita belajar macam mana kita nak hidup di dalam hutan. Jadi perkara-perkara ini boleh menambah ilmu pengetahuan, dan bila kita banyak ilmu, bila kita banyak kemahiran, ini adalah antara ciri-ciri pelajar yang cemerlang. Okey, membina jati diri apabila kita berkawat dan sebagainya. Aktiviti kurikulum lah kan? Kita berkawat, dapat membina jati diri kita, dapat mendisiplinkan diri kita. Dan seterusnya, murid-murid, apabila kita aktif dalam kurikulum ini, makna kata kita sentiasa bergerak, sentiasa aktif, sentiasa bersukan dan sebagainya. Jadi kita dapat jaga kesihatan diri. Jadi antara ciri-ciri murid-murid yang cemerlang ni, badannya sihat. Badannya sihat . Dan juga dia mempunyai disiplin diri yang kuat. Selain itu, nak jadi pelajar cemerlang ini, macam cikgu bagi tahu tadi, kena jaga kesihatan dan kebersihan diri. Kita selalu dengar kan? Kita pernah dengar kan? Negara bersih, rakyat sihat, badan sihat, otak pun cerdas. Yang ni. Jadi murid-murid, kalau katakan nak jadi pelajar yang cemerlang ini, kenalah jaga kesihatan diri. Okey? Dah jaga kesihatan diri, barulah kita boleh jadi antara pelajar-pelajar ataupun ciri-ciri, kita boleh dapat ciri-ciri murid yang cemerlang. Okey? Kalau kita tengok dengan kesihatan ini, membentuk disiplin diri. Macam mana kesihatan ni dapat membentuk disiplin diri? Kalau kita tengok ahli sukan, dia kena patuh jadual, dia kena berlatih untuk kekal sihat. Okey, kalau dia tak ikut jadual latihan dia, macam mana dia nak menyertai apa satu-satu aktiviti ataupun latihan yang diuruskan oleh jurulatih? Makna kata dekat sini, disiplin ini boleh dibentuk sekiranya kita mematuhi peraturan. Jadi tadi badan sihat, kemudian dengan cara kita mematuhi jadual yang diberikan oleh jurulatih dan sebagainya. Okey. Menjaga kebersihan pula. Macam mana dia membentuk disiplin diri? Kalaulah kata sekarang ini, kita perlu membasuh tangan sentiasa. Kita perlu cuci tangan. Okey? Jadi cuci tangan tu bukan cuci sekejap-sekejap je. Kita perlu cuci sekurang-kurangnya selama 20 saat untuk elakkan penyakit. Mencuci selama 20 saat. Jadi ini akan membentuk disiplin diri kita juga. Okey? Membentuk disiplin diri. Makna kata, kalau dulu kita cuci tangan, sekejap-sekejap je cuci-cuci, dah habis. Rupa-rupanya, antara cara cucian yang terbaik ialah mencuci dalam masa 20 saat dengan cara yang betul lah. Okey? Jadi itu sekaligus dapat membentuk disiplin diri dan seterusnya menjaga juga kesihatan dan juga kebersihan diri kita sebab kita nak jadi pelajar ataupun murid-murid yang cemerlang. Didik TV KPM. KPM. Belajar dari kesilapan. Ini juga antara salah satu tips yang baik untuk menjadi pelajar yang cemerlang ataupun murid-murid yang cemerlang. Okey, baik. Bagaimana ilmu boleh mengubah kehidupan kita? Kalau kita tengok kan, sewaktu kita kecil dulu, ayah saya selalu pesan, kamu kena belajar betul-betul sampai masuk ke universiti. Kita pun, okey ayah. Kita pun masa kecil, kita pun tak tahu kan. Jadi, sebenarnya pendidikan ini memang boleh mengubah kehidupan kita, insyaAllah. Baik, eh? Jadi, daripada kesilapan yang kita buat itu, kita belajarlah untuk memperbaiki dan seterusnya, kita dapat, mencapai apa yang kita nak. Kalau kita tengok kan, mungkin ada dalam kalangan murid-murid ini yang ayahnya dulu tak boleh belajar tinggi. Sebab apa? Sebab mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya. Tetapi ayah sekarang ini
tidak mungkin akan membiarkan anak-anaknya, murid-muridlah yang berada di hadapan cikgu ini untuk mengalami nasib yang sama. Jadi ayah-ayah ni, keluarga kita ni dah belajar daripada kesilapan yang lalu, okey, untuk memperbaiki kehidupan dengan cara murid-murid kena berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat masuk ke universiti. Okey, itu dari segi apa orang kata apa harapan ibu bapa. Antaranya mungkin nak pastikan anak-anak ni ataupun murid-murid ni masuk ke universiti. Baik. Kalau kita tengok antara kisah-kisah belajar daripada kesilapan ini, antaranya adalah contohnya dulu murid-murid mungkin dapat keputusan yang baik dalam peringkat UPSR. Mungkin dulu masih lagi ada UPSR kan? Murid-murid dapat keputusan yang baik. Ada pengalaman cikgu, murid yang dapat 2A di peringkat UPSR, akhirnya apabila dia mengakui kesilapan ataupun nampak kesilapan diri dia itu, dia belajar bersungguh-sungguh di tingkatan 3 dan tingkatan 5 dan mungkin di tingkatan 6, seterusnya dia dapat sambung pelajaran. Okey, mungkin bila dah dapat sambung pelajaran ini, dapat masuk universiti dan sebagainya. Jadi perkara ini murid-murid kena tengok. Kita kena sentiasa belajar daripada kesilapan supaya daripada kesilapan itu nantilah kita dapat buat apa orang kata buat comeback. Ni orang Inggeris kata dapat buat comeback supaya kita dapat memperbaiki kita punya kehidupan ataupun seterusnya dapat mencapai apa cita-cita yang kita nak capai. Baik, yang terakhir, yang ini murid-murid kena ingat, nak jadi pelajar yang cemerlang kenalah sentiasa hormat kepada ibu bapa. Yang ini memang key point yang terbesar sekali. Kalau murid-murid tidak menghormati ibu bapa, apalah makna menjadi pelajar yang cemerlang? Pelajar cemerlang ni biarlah kita lengkap daripada serba-serbinya yang seperti cikgu ceritakan tadi. Dan yang paling penting, kena hormat ibu bapa. Jangan cakap kasar. Sentiasa taat kepada ibu bapa. Tolong ibu bapa. Waktu musim kita lama duduk kat rumah ni, kan, pandemik ni, kita banyak berada di rumah. Bantulah ibu bapa semampu yang kita boleh. Semampu yang kita boleh. Kalau tidak pun, paling tidak pun, kita sentiasa mendengar teguran dan nasihat. Yelah, hari-hari jumpa, hari-hari nampak muka murid-murid kan. Ibu bapa mungkin banyak perkara yang ditegur dan yang dinasihat. Kita terimalah seadanya. Terima dengan hati yang terbuka. Okey? Dan untuk membalas jasa. Untuk membalas jasa murid-murid, kena ingat kita belajarlah bersungguh-sungguh. Kerana saya yakin dan percaya, cikgu sangat yakin dan percaya, apabila ibu bapa ni tengok murid-murid belajar di atas meja itu kan, belajar bersungguh-sungguh, itulah antara apa orang kata nikmat terbesar sebagai seorang ibu bapa. Jadi murid-murid kena sentiasa belajar bersungguh-sungguh, kena sentiasa hormat ibu bapa, kerana ini adalah antara ciri yang sangat penting untuk menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang, untuk menjadi murid-murid yang cemerlang. Jadi dekat sini, hormat ibu bapa, kena ingat ini adalah salah satu ciri pelajar-pelajar yang cemerlang. Makna kata pelajar-pelajar yang cemerlang ni biasanya adalah pelajar-pelajar yang menghormati ibu bapa, insya-Allah. Baik. Untuk menjadi pelajar yang cemerlang murid-murid, memang ada banyak jalan. Okey, memang ada banyak cara. Yang cikgu ceritakan tadi mungkin sedikit saja. Mungkin sedikit saja. Tetapi ada banyak jalan. Yang penting, walaupun dia banyak jalan, kalaulah kita banyak alasan, banyak mana jalan pun memang tak berguna murid-murid. Nak berjaya banyak jalan, tetapi kalau kita banyak alasan, nak berjaya tu memanglah susah, memanglah sukar jadinya. Okey, jadi jangan jadikan alasan itu sebagai satu penyebab untuk kita tidak berjaya. Kerana murid-murid, kalau cikgu boleh kongsikan, orang yang berjaya ini adalah orang yang sentiasa menyimpan 1000 alasan. Orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa mencari 1000 jalan. Orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa berfikir 1000 cara. Dan orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa berusaha dengan 1000 daya. Okey, murid-murid, untuk berjaya, pastikan mulakan dengan langkah yang pertama, kerana langkah yang pertama itu akan menjadikan kita melangkah dengan lebih jauh lagi. Jadi, insya-Allah dengan langkah pertama itu, murid-murid akan mula mencorak, akan mula merancang, akan mula menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang dengan pelbagai jalan yang antaranya yang telah cikgu kongsikan tadi. Baik, itu saja murid-murid. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.